bayarin temen gue si Cung Kevin untuk liburan ke luar negeri seharga 50 juta rupiah. Ditambah lagi, ini pertama kalinya temen gue si Kevin liburan ke luar negeri. Jadi kalau kalian belum nonton video terakhir gue, di video terakhir gue nge-challenge kalian, kalau video itu bisa nyentuh 20 ribu like, gue bakal kasih Kevin sesuatu yang nilainya seharga 50 juta rupiah. Dan inilah 50 juta rupiah itu, karena kalian dapetin 20 ribu likes hanya dalam waktu 1 jam cuy. Mungkin kalian bingung 50 jutanya tuh apa aja bang, kok liburan bisa sampai 50 juta? Nah kalian tonton aja vlognya, karena kalau kalian totalin ini beneran sampai 50 juta cuy, bahkan lebih. Ditambah lagi 50 jutanya itu pun cuman buat Kevin, buat guanya juga nambah lagi cuy. Jadi pusing banget coy. Liburan ini seru banget, bahkan sampai ada Azre yang diem-diem ngikutin kita ke Singapura. Bahkan kita sampai ketemu beberapa YouTuber Free Fire di Singapura. Tapi intinya video ini bener-bener gue mau bikin temen gue si Kevin itu bahagia cuy. Karena itu sebelum video ini mulai, gue minta kalian sekarang buat like video ini dulu deh. Percaya sama gue, kalian mending like. Karena di vlog ini gue ada kasih tantangan lagi ke viewer-viewer gue, kalau like video ini bisa nyentuh sampai 50 ribu likes, gue bakal kasih Kevin sesuatu yang dia bakal senengin juga cuy. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe supaya mungkin gue bisa bahagiain temen-temen gue lagi cuy. Tanpa basa-basi lagi, nikmatin vlog ke Singapura ini bersama Kevin. Jejeng. What's up? Man, kenapa? Kenapa? Gimana lu? Seneng gak lu? Ah, thank you Vel ya. Siap gak lu ke Singapura? Yang terkeren nanti itu hotelnya. Nanti lu lihat aja. Sumpah, hotelnya itu lu belum kasih tahu dari awal lu. Kan belum tahu kan hotel apa kan. Nanti lu lihat aja. Intinya, lu, intinya. Enggak lu prank ini anjir, lu bilang hotel gini. Enggak. Pikir jalan anjir. Intinya hotel bintang 5. Wow. Serius, harganya buat 5 malam 2 digit juta. Jadi puluhan juta harga. Allah Akbar. Lu enggak tahu kita naik pesawat apa? Kita naik pesawat Garuda, bro. Tiket pesawat ke Singapura dong, ke Singapura dong lo. Sampai 6 juta. Bahkan Allahu Akbar. Tiket pesawat aja 6 juta. Belum tiket hotel. Anjir. Hotel puluhan juta. Enggak, lu dapat duit segini dari mana sih? Dari ngeprank lu. Ini hadiah ya. Men. Thank you, men. Terima kasih atas ini ya. Kurniawan Kevin. Nih, Pen. Masukan dulu sebelum kita berangkat, men. Pesawat luas banget anjir, kayak kamar gua aja kalah nih. Biasanya kan pesawat cuma dua gini ya. Ini gini sama sana. Ada telepon guys, McD 3 ringgit. Sampai cuy. Wah, lihat bandara ya cok, lihat di bandara ya cok. Men, ini surga anjir. Kenapa? Ini surga. Kenapa? Itu menara pesawat bodoh. Keren loh anjir menara pesawat itu. Itu jewel. Wah keren. Wow. Kita dijewel. Kita dijewel ya. Keren banget guys. Lo seneng gak? Banget. Gue maafin semua ratusan prank lo, gue maafin ini. Berarti abis pulang dari Singapura gue boleh prank lo lagi? Anjing. Nih, jadi kita pakai Grab kayak gini nih, Vin, sama persis. Kita di Terminal 1 Jewel Changi. Nah, terus kita mau pergi ke Marina Bay Sands. 200 ribu. Harganya $20, 200 ribu. Let's go, kita keluar, men. Di atas, anjir. Vin. That's it. Hotel kita. Itu, sumpah. Sumpah, itu paling tinggi, anjir. Yang ada kapalnya itu. Ih, keren banget. Seharian 8 juta. Orang gila lu, anjir. Kita 5 malam, kan? 40 juta aja, bro. Gila aja, ini keren banget sumpah. Kita 5 malam di sini 40 juta rupiah. Tuh, gila aja. What the fuck? Atau segus. Kita sudah mendapatkan kartunya. Sekarang kita mau sebelum kita ke kamar, kita pengen cek kolam renangnya dulu. Ini hotel 57 lantai. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tuh, view Singapura coy di hotel. Ini kayak kota New York. Keren banget cok. Ini infinity pool ya, biasanya di story-story orang kaya ya. Pakainya kan sadar semua, ini pakaian gue lip. Kayak pekerja, capek kan. Pekerja. Jadi kalau kalian penasaran kenapa gak ada gue di sini, jadi gua kan dengar-dengar nih ada rumor-rumor mereka mau ke Singapura. Jadi gua diem-diem pesen tiket dan ikut mereka ke sini juga guys.
unboxing kamar. Oke. Ini gimana nih? Kita lihat kamar termahal. Singapura. Waduh. Gue kamar mandi ya. Oh my god. Pakai ini aja. Coba nyalain. Ada transisi ya. Kelas. Nih lihat ya, baterai HP udah merah nih bro ya. Charge. Ini ada alat rahasia apa lagi? Kayak ada pintu rahasia. Gila. Hotel kita disambung sama mall. Mall dengan barang-barang paling mahal di Singapura. Ya, jangan bilang lu beliin gue. Kalau itu aku tidak mampu, Bang. Warteg Singapura nih, lu mau? Ini namanya warteg Beharai. $30 total. 300.000 tiga ini. 300.000 ini tiga ini. Mas satu ya. Semoga. Ini bisa kalau di Indo ya, makan sebulan. Sebulan. Coba ya. Asam manis lu suka enggak bumbu asam manis? Gua suka. Oke. Oke doang nih. Oke doang. Mana? Oke doang sih. Ya kan? Kurang micin, Cok. Kurang nendang ya. Indo emang makanannya enak-enak sih Indo. Jadi, kita udah balik ke hotel kan. Dia baru pertama kali lihat cara bikin kopi ya? Betul. Kopi dengan mesin kopi yang keren. Gimana caranya? Coba ajarin. Pilih. Oke, fruity. Yang itu, nah. Kayak ini ya, kayak saus permen snack itu lah apa? Nah, buka tengah. Tuang air. Dibuka kayak gitu. Ini mana? Nah, gini. Masukin. Wih, keren. Oke. Nah, terus. Set. Terus. Lo yang mencet, Evan. Pencet. So, this is the aroma coffee of the day. Lah, kemudian muncul. Oh enggak, pas. Anjing. Panas banget, pengen lagi gue anjing. Tapi enak ya, kotor ya. Aduh, dijelapin yang pakai baju. Gak apa-apa, biar baju gue bawa kopi. Lo mau cobain air keran tuh? Ngerang gila. Ayo. Keran, ha? Ayo. Kenapa? Air keran. Lo duluan. Ya udah, gue duluan. Iya. Nih, lihat ya. Nih. Oke? Okay. Oke? Okay. Lihat ya. Seger kurang aneh anjing. Tuh, Azri minum. Kok keren. Lu prank gue anjir. Enggak ada goprek. Kalau goprek gue minum. Minum. Seger. Malah ketagihan. Anjing enak banget tuh. Banget, selamat datang di Singapura bro, air keran tuh seger bro. Jadi, what the fuck? Di vending machine tuh bisa. Gue beli es krim men. Lu punya duit emang $4.50. Lu pikir gue gak dapat duit? Coba duit itu berapa? Jadi mau yang beli mana? Lu apa? Harganya cuma 5. Punya 50.000. 5 doang 5. Kecil. Ayo. Gak bisa masuk bodoh. Nih duit nih. Gila gak? Gue baik ke. What the fuck? Ini 100 ribu loh bro. $10. $10 100 ribu. Duit gue. Lu pilih lu mau yang mana? Chipotle, parmesan atau gua dua-duanya? Pasti pilih yang paling murah, men. Ya udah pencet. Tuh. Preparing. Tunggu 80 detik. Nah, itu tuh. Iya, ambil. Wih, keren banget bisa dibungkus anjing. Hangat loh. Enggak, jangan bilang dalam sini ada orang sebenarnya. Enggak ada orang lah, bodoh. Enggak ada orang. Ya enggak ada orang lah, mana ada orang di dalam, bodoh. Enggak ada Tuan Pulau. Hei, kita mau ngapain? Men, kita mau berenang ya. Kita mau berenang, geng. Pipin yang paling gue suka sama Vin. View-nya the best aja. Ini infinite pool, jadi ujung tuh benar-benar ada ujung. Oh, jadi kita bisa lompat nih? Ya nggak lompat, di bawahnya ada jagaannya lah, ada penjaga. cuman lu kalau lihat dari sini kesannya kan kayak habis kolam itu kosong ya? Kayak kosong, langsung total gitu konsepnya. Andai di Madiun ada ginian ya. Ini orang tiba-tiba udah nyebur anjing. Gue lagi nyantai gitu kan sini kan ya. Langsung nyebur anjing. Lebih surprise, ini anget tuh, lu masuk anget. Anget emang anget. Dia ada penghangatnya cuy. Sumpah gue masih terkagum sama view-nya, gila. Keren banget coy. Vin, gue lupa gue masih pakai kacamata. Blok. It's so good man. It's so good bro. Nih gue ke ujung nih Vin. Gue mau liat ujungnya. Oh tuh, dia ada penjaga gini, Vin. Jadi aman lah. Jadi aman. Tapi Vin, kalau lu dari sini Vin, kesannya kayak boom. Gila, Singapura keren banget anjir. Damn, bro. Kenapa ini juga bisa dibilang salah satu hotel termahal di Singapura? Kenapa? Bukan salah satu sih, emang hotel termahal di Singapura sih. Kenapa tuh?
Karena iya, lu dapat view kayak gini dengan fasilitas luxurious yang keren. Sumpah ini, men. Gua mau bilang thank you hari ini, men. Men, terima kasih untuk ini ya. Lu udah baik banget. Ini mahal guys, sumpah ini mahal banget. Gila orang ini anjir. Makanya sekalian tonton video LSTL terus ya, biar gue happy terus ya. Ini ya, gue bisa gini guys, itu juga karena kalian guys. Benar ya. Karena kalian suka nonton video gue bisa bikin orang ini bahagia cuy. Gue cuman orang miskin bayangin bisa gini karena LSTL guys ya. Jadi Kevin ngambil apa? Guys, sumpah ini dibayarin LSTL ya, ini jus mangga termahal pernah gue minum. 250.000 di Indo. $25 cuy. Ini cuma segini aja, gue bisa beli warung di Indo ya, 250.000. Oh ini jus pisang nih. Ini berapa tadi nih? Ini tadi sama harga. Jadi dua ini 500. Dua ini 500.000. Benar ya? Ini pisang, ini pisang. Pisang guys ya. Banana jus. Banana sama coconut. Setelah berenang malam itu untuk keseharian besok-besoknya, jujur gue nggak banyak rekam. Kenapa? Karena di situ gue pengen benar-benar fokus ke waktu gue dalam berlibur sama temen gue. Well, gue bisa kasih beberapa cuplikan kecil. Kayak contohnya di sini Kevin pertama kalinya naik MRT atau kereta di Singapura. Terus dia juga naik bus di Singapura. Terus kita bahkan makan-makan enak sampai kita bahkan makan kepiting yang harganya tuh 5 juta rupiah, cuy. Wah gila cowok, ini enak banget, guys. Goblok, lu gak pernah makan kepiting. Emang enak? Nih tuh, Vin. Oh itu, ini, ini. Nah. Ih, kok gitu nih? Makan. Oke, coba ya. Ding, enak sih kontol. Dem, dia baru makan kepiting pertama kalinya cuy. Oh iya, gue juga bawa Kevin ke tempat es krim Turki gitu yang suka diiseng-isengin. Itu lucu banget deh, coba kalian nonton sekarang. Terus kita juga sempat satu malam pesen 2 pizza yang kalau di Singapura tuh harganya sampai 1 juta cuy. Ini di Indo gue tebak 200-an. 400 malah di Indo. Kalau di Indo ini 300-an ribu lah. 300.000. Di sini 600. 1 juta lah. Wah, gila anjing. What the fuck? Buat rame-rame kita kan tadi kan rame-rame. 1 juta anjing. Oke, ini wah gila banyak banget anjing. Pizza! Yes! Tapi bang, dengan itu waktu tuh berlalu sangat cepat. Sampai akhirnya gua sama Kevin harus balik lagi ke Indonesia cuy. Akhirnya sedih guys. Tuh, muka ada sedih tuh. Jadi Vin, kita udah mau naik pesawat lagi. Gila cowok. Goibong. Duit tuh abis banyak ya. Terima kasih. Iya, kita kesini 50-an juta lah. Buat lu doang gak? Itu buat lu doang loh. Gua juga 50-an juta. Mending beli mobil impian gue anjing itu. 20 jutaan dia cok. Mobil apa cok? Nah ini cok. Lihat. Keren. Lu percaya gak 50 juta dong? Itu berapa? 50 juta doang anjing. Mending ini Fral tapi. Ya gak apa sih. Ini pengalaman baru buat keluar negeri lah ya. Ya udah. Gila, lu bayangin lu harga beliin gue 50 juta ke sini bisa beli mobil. Setelah mendengar kata-kata terakhir dari Kevin, gue punya ide. Kalau video ini nyentuh 50.000 likes, gue bakal beliin Kevin mobil impian dia. Tapi please jangan kasih tahu Kevin ya.